mengagetkan, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi saat pakai barang haram di Pondok Indah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Pasangan selebritas Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi saat keduanya diduga sedang mengkonsumsi barang haram di wilayah Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan kabar penangkapan pasangan artis dan pengusaha tersebut. Namun, belum dirinci detail kasus kronologis hingga barang bukti yang diamankan saat menangkap pasangan suami istri tersebut. Saya membenarkan NR dan AB sementara kita lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat, kata Yusri di Polda Metro Jaya Jakarta. Dia hanya menyampaikan akan menggelar konferensi terkait kasus tersebut di Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis 8 Juli 2021 siang ini. Nanti siang saya akan konferensi di sana, ujar Kombes Pol Yusri Yunus. Sebelumnya, media sosial sejak tadi malam sedang diramaikan perbincangan penangkapan publik figur berinisial NR dan AB. Belakangan keduanya disebut-sebut merupakan Nia Ramadhani dan Ardi Abu Rijal Bakri. Pasangan suami istri itu dikabarkan ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Namun hingga kekinian, pihak kepolisian belum merincikan terkait detail penangkapan tersebut. Dilansir dari mediasuara.com, media sosial dikejutkan dengan kabar ditangkapnya pasangan artis berinisial NR dan AB. Keduanya ditangkap dalam kasus narkotika. Kabar ini pertama kali ditangkap oleh akun Instagram Jakarta News yang mengunggah sebuah kabar penangkapan narkoba artis berinisial NR dan AB. Breaking news, diduga publik figur NR dan AB diduga ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat terkait narkoba, bunyi unggahan tersebut Rabu 7 Juli 2021 malam. Dalam keterangan unggahannya, NR dan AB ditangkap di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu malam. Keduanya lalu dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Sontak, unggahan tersebut dibanjiri komentar warganet yang menebak-nebak identitas NR dan AB. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ambil hikmahnya. Ikuti terus kisah nyata selanjutnya, semoga bermanfaat.